Nah, jemaah menteri setuju bahawa semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat memotong gaji tiap bulan 20%. Ya, sehingga ekonomi pulih. Nah, kalau ekonomi pulih 3 tahun kita review lah. Gaji motong ni memang tidak wajar, ya. Nah, tetapi saya terima kasih kerana kesediaan mereka melakukan sedikit pengorbanan. Ada orang kata Anwar patutlah dia tak ambil gaji Perdana Menteri kerana dia ambil gaji Menteri Kewangan. Tak betul, gaji ni satu saja. Okey.